Apa arti silaturahim? Sil man qata'aka. Silaturahim itu artinya sambunglah orang yang memutuskanmu. Itu silaturahim. Kalau kita mau amalan kita diterima sama Allah, kita coba sil man qata'aka. Cari siapa yang kita bisa sambungin lagi nih silaturahim. Ngajak orang atau ketemu orang, nelpon orang, ngejapri orang yang kita lagi sebel sama dia, itu gak gampang. Yang gampang itu uhuwah, menjaga persaudaraan. Kalau kita ngerasa bersalah, berarti menyambung silaturahim, minta maaf. Kalau kita ngerasa gak salah, berarti menyambung silaturahim, maafin. Antara meminta maaf atau memaaf, memaafkan. Dua-duanya silaturahim namanya. Kalau dia salah, berarti kesempatan kita untuk khudzil afwa. Ingat-ingat nih, kebaikan dia apa?